ibu guruku sering bercerita kalau Indonesia ini sangat luas. Bundaku pernah bilang kalau negeri ini dibangun oleh pajak. Dan sekarang aku akan menemani dirijen pajak seharian. Bersama Dirjen Pajak, Bapak Ken Dwi Jugi Astadi. Aku memanggilnya Opa Ken. Pertama, aku ikut Opa Ken rapat dengan Ibu Menteri Keuangan. Aku diajak Opa muter-muter gedung Juanda dan diajarin kayak rapat dengan Ibu Menteri. Seru deh. Mudah-mudahan pada akhir tahun bisa mencapai target. Ternyata rapat itu lama banget ya. Aku bosan. Daripada ngantuk, mending aku muter-muter aja. Ya itu, jadi semua informasinya Dirjen Pajak. Yeay, akhirnya Opa Ken selesai juga rapatnya. Tiba-tiba banyak orang ngelubungin Opa sama aku. Ternyata mereka wartawan. Kameranya banyak banget. Aku jadi kayak artis. Dan setelah ini aku akan kembali ke kantor pusat. Enak gak Opa jadi dirjen pajak? Ada enaknya sih, ada enggaknya. Enaknya kita bisa berbuat yang bermanfaat untuk rakyat Indonesia. Dirjen pajak itu mengabdinya kepada rakyat ya. Gak enaknya apa Opa jadi dirjen pajak? Gak enaknya, oh banyak gak enaknya. Gak enaknya ya kita harus mencapai penerimaan negara ini sesuai target yang dibebankan kepada Direktorat Jenderal Pajak. Besar banget. Penerimaan negara dari pajak ini sudah 75% dari APBN. Dan uang pajak ini digunakan untuk kesejahteraan rakyat. Bisa untuk bangun jembatan, bangun sekolahan, untuk kesehatan. Ya. Kamu apa cita-cita? Jadi FBI. FBI? Singkatan dari? Federal Bureau Investigation. Oh bagus itu. Di pajak juga ada FBI-nya. Kalau mau kerja di pajak, jadi FBI-nya pajak bagus. Kita butuh juga FBI pajak. Di Amerika FBI itu banyak orang pajaknya. Iya, CIA juga banyak orang pajaknya. Jadi dirjen pajak susah nggak sih, Opa? Nggak susah kalau asal kita sekolah dengan baik. Kamu kalau pengen jadi dirjen pajak, semua orang bisa. Opa sibuk banget. Oh, sibuk lah. Kan tadi Opa bekerja untuk rakyat. Untuk rakyat seluruh Indonesia. Jadi ya sibuk banget. Lebih mementingkan kepentingan negara daripada kepentingan sendiri, kelompok atau golongan. Itu wajib hukumnya. Seperti tadi kamu dirjen pajak itu kayak kaki apa? Dia apa? OKG. OKG kan? OKG. Kamu tahu OKG? Apa sih OKG? Pemimpin dari desa kuno. Opa biasanya kalau pulang kadang-kadang malam atau siang kan? Kadang-kadang nggak pernah pulang, tidur di kantor. Rumahnya jauh. Kamu Dewa 19 apa Dewa 18? Dewa 20. Oh Dewa 20, hebat juga. Iya ya, Dewa 18, 19, 20. Dewa 20.
Dan setelah sampai di kantor, Opa Ken langsung datang ke acara inklusi pajak. Nah, ini adalah program supaya aku dan teman-temanku dari kecil sudah ngerti pajak, supaya kami bisa lebih mencintai negeri ini sejak dini. Ternyata belum selesai kegiatan Opa. Aku ikut Opa Ken ke konferensi pers. Maksudku konferensi pers. Aduh, susah banget ya namanya. Di sini Opa Ken menjelaskan tentang peraturan perpajakan baru. Sebenarnya aku juga gak ngerti apa yang diomongin, tapi kayaknya penting banget deh. Soalnya banyak wartawan nanyain Opa. Seneng deh jadi kayak artis. Andaikan aku jadi Opa Ken. Udah. Setelah aku ikut Opa Ken seharian, sekarang aku ngerti, ternyata gak gampang jadi Opa. Jadi dirjen pajak sibuk banget. Ya iyalah, kerjaannya ngumpulin uang buat negara. Gimana gak sibuk, aku aja capek banget ngikutin Opa. Aku kagum sama Opa Ken, biarpun sibuk, tapi Opa Ken tetap semangat. Keren banget deh, makasih ya Opa udah ngajak aku jalan-jalan seharian. Aku pengen deh jadi kayak Opa Ken. Suatu saat nanti aku akan gantikan Opa Ken jadi dirjen pajak. Opa Ken, I love you full.